Assalamualaikum teman-teman Khalifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Materi belajar kita hari ini masih dalam tema alat-alat komunikasi. Dan hari ini kita akan belajar membuat sebuah surat dan amplop. Oke, bahan yang akan kita gunakan adalah kertas origami. Kalau kawan-kawan tidak punya kertas origami, kawan-kawan boleh gunakan kertas biasa ya. Boleh kertas polos ataupun kertas kado. Selanjutnya, lem stick. Pulpen ataupun spidol. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama, lipat dulu sisi kiri dan kanan. Kemudian ditekan-tekan pada bagian tengah. Kemudian kita ulangi di sudut sebagiannya. Ditekan dengan cara yang sama sehingga di tengahnya membentuk pola X. Kemudian kita lipat bagian sebelah kanan ke bagian tengah yang udah ada tandanya. Kemudian kita lipat bagian sebelah kiri. Oke, jangan lupa digosok di pinggirnya. Dan selanjutnya bagian bawah digosok lagi. Nah, selanjutnya kita gunakan lem. Kita tutup lagi pada bagian bawahnya. Dan tahap terakhir, kita tutup pada bagian atasnya. Oke, sudah jadi amplopnya. Nah, selanjutnya kita buat surat. Nah, ini contoh surat yang Bunda buat. Yana sayang Mama. Nanti teman-teman ganti dengan nama masing-masing ya. Dan bagian belakang amplop, teman-teman tulis dari nama teman-teman. Seperti ini Yana contohnya. Dan untuk titik dua Mama. Nah, sudah selesai suratnya teman-teman. Gimana? Gampang kan? Nah, sekarang giliran teman-teman. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.